jalur apa wi? Salam hormat. Apa jalur apa wi? Ini kita lagi wawancara. Kita bukan jalur kagak. Kita tetap menggunakan yang analog, meskipun ada digital, gitu. Kita tetap menggunakan analog. Jadi kita persiapkan dua mixer, katakan satu nanti khawatir kurang ya. Kita tambah pakai yang Behringer ini, pakai Behringer lama ini. Tuh. Terus ini untuk yang mixer digital. Ini kita fungsikan untuk rekod. Jadi rekodnya ambil dari sini, pasangan sini, karena kan nanti banyak youtuber yang pengen rekod nanti bisa ambil lewat sini. Nah, itu guys. Berkuah kalau pengen nyeting ini, tidak karu-karuan beli dulu kafe. Saya belum bisa terus terangnya, ya toh. Tetap belajar ya, itu guys. Nah, ini Ripon, ini yo guysku. Halo guys, jangan lupa subscribe channel Audio Channel. Iya. Sampai bagian apa deh ini? Seksi dokumentasi. Ya, multimedia. Multimedia. Bantu-bantu Pak. Iki jenenge apa kru-nya itu? Krune kru raturu. Kru raturu. Iso wae. Mangat. Siap. Terima kasih guys. Nah, ini untuk multimedianya nanti bagiannya teman-teman ini. Mas Tejo dan kawan-kawan. Nah, ini acaranya di Radio Panjalu FM sama Mas Dito. Bawa rasa budoyo. Tak boleh ini Mbak Lala wae yo. Tuh guys, untuk speaker nanti biasa. Nah, ini kita tunjukin kita bahwa ini biasa ya. Kemarin-kemarin satu mid, satu low dan dua subwoofer engko. Ini biasa. Tinggi, bijaknya ya. Iya Mas Yogi. Siapannya gimana? Jenjetnya sudah siap? Siap, sudah diuglek. Wah, jenjetnya diuglek ya, ini. Ini menginjeng. Oh ini. Ki gede. Ki gede. Nanti kita juga entas, diisi sama Mas Gede. Ki gede. Halo, guysku. Hey. Wah ini Mas Gede ini dari mana ini Mas Gede ini? Saya dari Kandat. Wah dari Kandat, Ringin Sari Mas ya? Ya Ringin Sari. Iya ini Ki gede yang lama di Jogja ya Mas ya? Solo Mas. Oh di Solo. Nah, beliaunya sekolah di Solo sana guys. Nah, Solo. Ini nanti Pak Dalangnya ini Ki gede. Ki wayange wis ditata lur, wis disiapno iki. Kumpul dulur. Tulisannya kok masih pakai ejaan lama anu baru ini ya. Enggak pakai ejaan lama ya. Tas kulisnya. Yang dulu kan kumpel luar dulur. Luar itu. Kumpul dulur. Power kita bawa satu, guys. Kita bawa satu yang 4 channel tetap safari. Kayak yang 4 channel terus monitornya ya seperti biasa pakai 15-an miniscope ankle 1 sama floor pasif 15 tweeter ya seperti biasa. Lightingnya ini dari Mas Timbul. Nah ini Mas Timbul lighting profesional di wilayah Kediri loh. Timnya pakai 2, ini yang satu, yang ini tadi malam, kemarin malam sudah dicek juga. Ini lampu-lampunya itu dari Mas Timbul. Lighting. Sarapan dulu guys, ini IO kita ini. Bersama Mas Cak Sun Tan Pong Ni. Wih, lek kangen gak muni kawan. Big Boss kita sudah sarapan bos. Sampun. Iya. Ini siap, sama ya. Big Boss-nya MCM. Wah, ini Big Boss-nya MCM. Manggolo Cahyo Mudo. Masalah cinta mendua. Wah, sedikit lah. Kelas ketemu lo ya. Saya. Itu guys. Sementara rundown acara nanti. Rundown acara nanti
kita pagi untuk siang ini nanti acaranya itu kumpul dulur ya, kumpul dulur bersama seniman-seniman terutama para budayawan Jawa di wilayah Kediri, baik kabupaten dan kota Kediri, nanti insya Allah semuanya rawuh di sini dan tetap jaga jarak, kita tata sesuai protokol kesehatan. Nanti tamu masuk juga dikasih hand sanitizer, juga masker. Saya tadi masker juga bawa, guys. Nah, ini kemarin saya juga sudah dapat ini masker dari Mas Dito. Nah, ini tadi saya sambil kerja, munggah-munggah lur, buka mlaku mah nyangar namburi pakai masker. Tadi lebih aman saya pak, saya lepas gini. Tuh, terus untuk acara nanti malamnya nanti biasa dilanjut dengan seni tradisional jaranan, virtual jaranan, live streaming. Tonton nanti live streaming apa ya channelnya, YouTube nggak tahu. Panjalu official, ya. Panjalu FM di Panjalu bisa. Silakan nanti ditonton di sana. Karena memang kita tidak untuk umum ya. Kita masih di nuansa pandemik semacam ini, nggak bisa mengundang dulur-dulur seniman jaranan. Ya bisa nonton di rumah saja melalui YouTube. Saksena Channel juga bisa. Oke. Nanti jaranan yang mengisi Manggolo Cahya Mudo, pimpinan Boko Purwito dari Rembang, Reco, ngat dulu. Oke guys, sementara kita aja dulu. Simak terus video-video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan, jaga imun, supaya kita tetap sehat selalu. Muka-muka Saksena Lover tetap diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang banyak, dan diberikan pokoknya sih api-api lah, sak sepuparane sampean mung kok kari ngono selamat kabeh. Oke lur, makasih.